Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum, hai semuanya, aku Dinda. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, terus nyalain notifikasinya. Lahirnya anak pertama, Baby Arsa Khalif Muhammad Bayang, memang menjadi kebahagiaan dan hadiah istimewa dari Tuhan untuk pasangan Rem Bayang dan Dinda Hau. Namun, di balik itu, aktivitas lembur malam merawat sang buah hati adalah hal yang kini menjadi bagian rutinitas bagi pasangan Rem Bayang dan Dinda Hau. Semangat ayah. Akan tetapi, Rem Bayang dan Dinda Hau juga menyampaikan bahwa meskipun harus bangun malam-malam hingga diri mereka kurang tidur dan mata panda, akan tetapi hal tersebut menjadi sebuah kenikmatan tersendiri saat harus bangun malam-malam meski capek tapi tetap bahagia melihat wajah lucu sang buah hati. Ah, ini mata pandanya udah mencolok banget teh. Udah ngantuk-ngantuk tapi giliran ngeliat mukanya kayak, aduh lucu banget. Itu kayak masya Allah, langsung kayak hatinya langsung kayak nggak bisa marah, nggak bisa sebel. Begitulah orang tua baru. Perjalanan cinta rumah tangga Rem Bayang dan Dinda Hau memang banyak menginspirasi orang yang melihatnya hingga banyak yang baper dibuatnya. Bahkan dalam sebuah program Bincang Bersama Rosa di acara Bisik, rumah tangga Rem Bayang dan Dinda Hau disebut-sebut seperti cerita Korea versi Soleh dan Soleha yang membuat baper orang yang melihatnya. Yang ini kayak nonton ini katanya Nevertheless, lihat Song Kang sama siapa nih satu lagi? Pada Nabi, Kim Nabi. versi Soleh dan Soleha. Yang Song Kang itu ya. Film apa sih itu? Drakor biasa. Aku tontonannya apa lagi kalau bukan drakor. Enggak, kita tuh tahu Song Kang tuh pas film yang Sweet Home yang film agak horror gitu loh, horror. Nah ini ada yang percintaan sekarang, versi percintaan. Please deh, pasti. Mas kupu-kupu. Oh, iya. Mas kupu-kupu.